안녕하세요. 저는 김야니라고 합니다. 저는 인도네시아에서 왔어요. 한국에 온 지 이제 10년이 됐습니다. Halo teman-teman, nama saya Yani. Saya dari Indonesia, tepatnya Jakarta. Kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana percakapan dasar dengan bahasa Korea. Pelajaran yang pertama adalah 인사, salam. 인사, 사람. 안녕하세요. 저는 유진이에요. Halo, apa kabar? Nama saya Yujin. 안녕하세요. 저는 얀토예요. 만나서 반갑습니다. Seperti yang Anda tahu, bahwasanya di Korea memiliki banyak sekali jenis insa atau jenis salam. Salah satu yang sering diucapkan oleh warga Korea adalah 안녕하세요. Di sini ada sedikit contoh percakapan yang mungkin dapat membantu Anda untuk bisa berbicara dengan bahasa Korea dengan simple dan mudah. Contoh yang pertama adalah 안녕하세요. 저는 유진이에요. 안녕하세요. 저는 유진이에요. Kalau di Indonesia, 안녕하세요 itu sebenarnya halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Tapi kalau di Indonesia, halo, apa kabar biasanya diucapkan bagi mereka yang lama tidak bertemu. Tapi untuk sering bertemu atau untuk memberikan salam sehari-hari, seperti yang Anda tahu, kita hanya memakai kata halo. Hai, halo. 안녕하세요. 할로. 할로, apa kabar? Mungkin kalau di bahasa Korea kan, apa itu adalah buat, kabar itu adalah susik. Jadi, susiki bonnyagu, apa kabar? Tapi kalau di secara keseluruhan di Korea cukup dengan mengucapkan 안녕하세요. Yang kedua adalah 저는 saya. 나는, 저는 sama saja. Tapi 저는 itu biasanya digunakan dengan pembicaraan dengan kata halus. Pertama, Yujin이에요. Yujin이에요. Yujin ini adalah cuma untuk penjelasan nama seseorang, Yujin. Jadi, 저는 유진이에요. Sebenarnya kalau di Korea, kata nama itu dia memiliki nama lain yaitu 이름. Tapi, orang Korea sering mengucapkan ada dua kata, 제 이름은 유진이에요 atau 저는 유진이에요. Dua-duanya sama saja. Itu memberikan keterangan bahwa nama saya adalah Yujin atau saya Yujin. Dan untuk yang kedua adalah 안녕하세요. 저는 얀토예요. 안녕하세요. 저는 얀토예요. 만나서 반갑습니다. Seperti yang saya bilang tadi, 안녕하세요 adalah halo, apa kabar? Saya Yanto. Saya itu tadi apa? Yaitu 저는 saya. 저는 saya. Yanto, seperti yang saya tadi bicarakan bahwa Yanto adalah pengucap hanya keterangan nama seseorang, Yanto. Terus lalu bagaimana dengan Yeo? Yeo ini seperti bentuk penjelasan di Korea itu memiliki seperti kata halus. Jadi kalau misalnya untuk orang yang tidak dikenal atau tidak akrab atau yang lebih tua itu biasanya memiliki nama diberi keterangan belakangnya dengan kata yeo atau momohamnida. Yeo. 저는 얀토예요. Nama saya Yanto atau saya Yanto. 만나서 반갑습니다. 만나서는 뭐예요? 만나서 itu kalau di dalam Indonesia adalah bertemu. 만나서 bertemu. 반갑습니다. Happy, senang. Jadi saya senang bertemu dengan Anda atau senang bertemu dengan Anda. Anda. Sekali lagi saya akan membacakan bagaimana cara berbicara percakapan di layar ini. Yaitu yang pertama, 안녕하세요. 저는 유진이에요. Halo, apa kabar? Nama saya Yujin. Halo, apa kabar? Saya Yujin. Yang kedua, 안녕하세요. 저는 얀또예요. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 얀또예요. 만나서 반갑습니다. Halo, saya Yanto. Saya senang bertemu dengan Anda. Atau halo, apa kabar? Saya Yanto. Senang bertemu dengan Anda. Untuk pelajaran yang kedua, yaitu tetap masih sekitar tentang salam dan jenis percakapan, yaitu Yanto 씨는 어느 나라에서 왔어요? Yanto berasal dari negara mana? 저는 인도네시아에서 왔어요. 저는 인도네시아에서 왔어요. Saya berasal dari negara Indonesia. Yanto 씨는 어느 나라에서 왔어요? Yanto berasal dari negara mana? Yanto seperti yang saya ucapkan adalah nama seseorang. Shinen itu seperti kata panggilan saudara, ya, mas atau mister atau ibu, bapak. Itu bisa biasanya kata sini untuk pengucapan terhadap orang yang lebih tua atau orang yang jarang kita kenal atau tidak pernah akrab sama sekali sebelumnya. Seperti Nona atau abang atau mas. Mas Yanto atau Yanto 씨는 어느 나라에서 왔어요. 어느는 dari mana. 어느 나라에서 dari mana. 나라는 뭐예요? 그러면 negara. Yanto 씨는 어느 나라에서 왔어요? Yanto berasal dari negara mana. Yang kedua, 저는 saya 인도네시아에서 왔어요. Saya berasal dari negara Indonesia. 왔어요 ini adalah datang. Itu sama aja saya datang dari Indonesia. Atau dia menanyakan asalnya dari mana. Saya berasal dari negara mana. 저는 인도네시아에서 왔어요. Saya datang dari Indonesia atau saya berasal dari negara Indonesia. Yanto 씨는 어느 나라에서 왔어요? Yanto 씨는 어느 나라에서 왔어요? Yanto berasal dari negara mana? Yanto berasal dari negara mana? 저는 인도네시아에서 왔어요. 저는 인도네시아에서 왔어요. Saya berasal dari negara Indonesia atau saya datang dari negara Indonesia. Yang ketiga, 인사 salam. Bentuk percakapan lainnya. 한국 어디에서 살아요? 한국 어디에서 살아요? Di Korea Anda tinggal di mana? 저는 서울시 송파구에서 살아요. 저는 서울시 송파구에서 살아요. Saya tinggal di Songpa-gu di kota Seoul. 한국 어디에서 살아요? 한국, Korea. 어디에서 살아요? Anda tinggal di mana? 어디에서는, kalau kata 어디에서 itu diartikan di mana. Anda tinggal di mana? Tinggal, 살아. Kata Anda itu sebenarnya bahasa Koreanya adalah 당신. Dia juga bisa digabung di depan. 당신은 한국 어디에서 살아요? Di Korea, Anda tinggal di mana? Selanjutnya, 저는 서울시 송파구에서 살아요. 저는 서울시 송파구에서 살아요. 저는 saya 서울시 송파구에서 송파구 di kota Seoul tinggal 살아요. 저는 서울시 송파구에서 살아요. Saya tinggal di 송파구 di kota Seoul. Si itu adalah city atau bisa disebut kota. Jadi, Seoul시 adalah kota Seoul. Sarayo, dia basicnya adalah salda. Tinggal. Salda, tinggal. Saya tinggal di Songpa-gu, kota Seoul. Songpa-gu itu apa? Dia hanya nama daerah atau jenis alamat di kota Seoul. Sekali lagi saya akan ucapkan 한국 어디에서 살아요? Di Korea, Anda tinggal di mana? Di Korea, tinggal di mana? 저는 서울시 송파구에서 살아요. Saya tinggal di Songpa-gu di kota Seoul. Untuk jenis percakapan lainnya yaitu 네, 그럼 안녕히 계세요. 네, 그럼 안녕히 계세요. Baiklah, kalau begitu selamat tinggal. 네, 안녕히 가세요. 네, 안녕히 가세요. Selamat jalan. Baiklah, selamat jalan. Di sini ada kata ne. Ne di bahasa Indonesia kan adalah baiklah. Atau kalau di bahasa Inggris adalah yes. Ne, baiklah. Kerom, kalau begitu. Kerom, kalau begitu. Annyeonghi geseo. Selamat tinggal. Kadang orang Indonesia ada yang masih bingung antara kata ge dan ka. G ini bisa diartikan diam di tempat. Diam di tempat. Jadi orang yang akan pergi itu mengucapkan salam untuk orang yang ditinggalkan. Jadi selamat tinggal. Jadi orang yang tinggal selamat tinggal, tetap di situ baik-baik sajalah. Kalau diartikan secara keseluruhannya. Tapi kalau di bahasa Indonesia, annyeonghi geseo itu bisa diartikan selamat tinggal. Selamat tinggal. Dan yang kedua, ne, seperti yang saya terangkan tadi adalah baiklah. Ne, baiklah, annyeonghi gaseo. Selamat jalan. Jalan itu yang mana sih? Ka. Ka itu pergi. Pergi. Go. Jadi orang yang ditinggalkan mengucapkan kepada orang yang akan meninggalkannya. Jadi selamat jalan. Selamat jalan, annyeonghi gaseo. Ge, diam di tempat, ka, pergi. Jadi untuk teman-teman jangan sampai bingung lagi ya. Annyeonghi gaseo, selamat tinggal, annyeonghi gaseyo, selamat jalan. G dan K, itu saja perselisihannya. Sekali lagi saya ucapkan jenis perkataannya. Sekali lagi, ne, 그럼 안녕히 계세요. Baiklah, kalau begitu selamat tinggal. Ne, 안녕히 가세요. Kalau begitu selamat jalan. Selamat jalan. Baiklah, saya akan membacakan sekali lagi bagaimana percakapan dalam perkenalan di Korea. Itu, 안녕하세요, 저는 유진이에요. 안녕하세요, 저는 유진이에요. Halo, apa kabar? Nama saya Yujin. Halo, apa kabar? Saya Yujin. 안녕하세요, 저는 얀또예요. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요, 저는 얀또예요. 만나서 반갑습니다. Halo, apa kabar? Saya Yanto. Senang bertemu dengan Anda. Yanto 씨는 어느 나라에서 왔어요? Yanto 씨는 어느 나라에서 왔어요? Yanto berasal dari negara mana? Yanto berasal dari negara mana? 저는 인도네시아에서 왔어요. 저는 인도네시아에서 왔어요. Saya berasal dari negara Indonesia. Saya datang dari negara Indonesia. 한국 어디에서 살아요? 한국 어디에서 살아요? Di Korea, Anda tinggal di mana? Di Korea, Anda tinggal di mana? 저는 서울시 송파구에서 살아요. 저는 서울시 송파구에서 살아요. Saya tinggal di Songpa-gu di kota Seoul. Saya tinggal di Songpa-gu di kota Seoul. 네, 그럼 안녕히 계세요. 네, 그럼 안녕히 계세요. Baiklah, kalau begitu selamat tinggal. 네, 안녕히 가세요. 네, 안녕히 가세요. Baiklah, selamat jalan atau selamat jalan. Baiklah teman-teman, untuk pelajaran INSA cukup sampai di sini. Semoga ini dapat membantu Anda semua dalam mempelajari percakapan dasar di percakapan dengan berbahasa Korea. Terima kasih.